setting, kita boleh setting kat sini. Contohnya ni dekat boat land, kita punya kayak lebih kurang dalam 4.3 meter. So kita adjust sini, enter. I'm a little kid beat. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Situ master-master, legend-legend semua dan kayak fishing friends. Hari ni aku tak ke laut. Hari ni rehat ya, hari minggu. Baru balik daripada Kelantan, baru settle hal ibu. Jadi banyak rehat lagi, walaupun semalam dah turun tembak sikit ikan. Tapi video tu balik tak boleh naik lah, sebab apa kata, benda tu sukan yang illegal. Okey, jadi sekarang ni hari ni aku nak buat pasal Lawrence, sebab Joe ada minta, and then ada few kawan juga ada minta untuk buat apa ni, setting untuk kita punya personal setting dekat Lawrence. Jadi sekarang ni yang dekat dengan aku sekarang ni ada model Lawrence Hook Reveal 5SS, model 50-200. Okey, jom kita tengok. Oh, hari ni aku buat video kat depan rumah ya. Jadi okay, ni ada bateri 12 volt DC, 12,000 mAh. Yang ni aku dapat daripada Oscar Hall, harga lebih kurang 160. Okay, yang ni dah boleh pakai dah. Yang ni pun dah boleh pakai, cuma kena DIY sikit lah. Dia punya apa, wire, cable plug dia apa semua kan, supaya jadi orang kata waterproof lah. Okey, ini aku punya setting aku lah. Aku pakai Scotty arm, Scotty mount dengan Scotty arm. Okey, untuk pergi pada ni transducer dia. So belakang ni kita ada dua port, satu untuk transducer, satu untuk power. So transducer hari ni kita tak pakailah sebab duduk atas darat. Yang ni power dia, kita masuk, dia ada tiga level, kita kena masuk rapat habis tiga level. Pastikan benda ni masuk rapat, kalau tak nanti dia takkan detect kita punya apa, kita punya transducer lah. Okay, so bercerita dengan pasal daripada Mantari, dari Sul Bartan juga Zafri, dia orang ada hantar aku ni kotak bateri ni. Sebenarnya untuk outdoor punya box sebenarnya ni, untuk pagar gate apa semua. Memang kita tahulah benda ni memang weatherproof lah. So ini dia dah siap modified sikit kat aku. Dia letak cable plug kat sini untuk kita masukkan wire dia apa semua kan. So ini dia punya bateri, bateri yang dia bagi. Ini sponge tu aku letak saja. Oh, dia bagi sekali dengan ni apa ni, silica bead, tak nak bagi air masuk. So yang ni DC 12.6 dia bagi DC, 8000 AMH. So lagi kecil lagi AMH daripada yang ni. Tapi dia yang penting ni, dia ada switch kat sini, on and off. Okay, so both boleh pakai, cuma kata duration je lah. Both boleh pakai, tapi yang ni harga dia RM100 bersama dengan unit Lawrence kalau kita beli dengan Mantari punya kedai. So I think berbaloi lah dengan kualiti macam ni. So kita pun dapat kotak, dan kita boleh modi sikit, nak gantung ke apa semua kan, nak tak bawah seat ke apa semua. And then benda ni pun dah memang kedap air, memang tak, kalau simbah air pun tak basah. Memang dia pakai untuk outdoor kan. Okay, so sekarang kita cuba on dulu. Macam mana nak on? Nak on pakai bateri ni ke bateri ni? Kita try pakai bateri yang lama dululah. Okay, kita masukkan sini dulu. Okay, dah on. Dah ada bateri. Ini pun aku pun tak charge lagi dah. Dua trip itu tak charge lagi. Okay, kita on dulu. Kita on dulu kita punya hook. Hook Lawrence. Okay, kita on dulu. Dia akan makan masa sikit sebab kita dah masukkan dia punya apa dia ni? SD card. So SD card dia kat tepi ni. Kita boleh buka tepi ni. Okay, kita buka slot dia tepi ni. Boleh nampak SD card kat situ. Itu adalah kita punya apa, CMAP untuk Southeast Asia, daripada Johor, daripada Singapura Johor sampai Selatan Thai lah. Yang tu harga tak silap lah,
dalam 6 hingga 700 juga lah. Tapi kalau kita beli package sekali dengan Lawrence ni, dia akan bagi harga memang special punya lah. Memang takkan dapat kat kedai lah. Hai. Macam ni lah, kalau kita on dia, dia akan dia kat sini, dia akan loading chart. Sebab dia detect ada SD card kat dalam dia, dia akan loading chart dulu. Okay, dia macam tu lah lebih kurang. Okay, untuk datum ni, kita tak payah kacau datum. Sebab datum ni dia untuk continental yang mana yang kita nak pergi kan. So tak perlulah, sebab kita pakai untuk Southeast Asia saja. Coordinate system, degrees, minute, okey betul. Magnetic position, auto, satellites, kita tak payah kacau sebab dia akan setting untuk auto. Restore default ni, bila sistem dah kacau, kau tekan je dia restore default ni, dia akan pergi factory setting balik. Ni yang advanced punya, dan ni yang untuk registration. Okey, ni about sistem apa semua kan, patah balik. Navigation, area reviews, okey, trade apa semua ni, login tag, auto, okey, so okey. Yang ni chart, okey, chart dia akan keluar. Dekat sini dia akan keluar kat atas ni. Kalau kita tekan enter, dia akan keluar Lawrence, Navionic ataupun CMAP. Jadi yang korang pakai Navionic, dia akan SIM card Navionic kat sini. Kalau ada CMAP, dia akan masuk SIM card sini. Kalau Lawrence base map memang dah ada kat dalam ni. So kalau ada yang kena charge untuk bayar untuk base map tu, memang tipu lah. So sekarang ni aku pakai CMAP AS N050. Okay, enter tu pop up, okay, on. Sebab bila masa kita nak start tadi, dia akan checking kita punya map. Range rings tak perlu, grid lines off tak perlu, waypoint boleh on, okay, trace pun boleh on. Dia akan trace ni kat bawah ni, trace dia akan detect kita punya, dia akan record kita punya perjalanan kita sepanjang kita guna benda ni. Okay, so kita pergi pada sonar, lock sonar, view sonar. Okay, ni transducer lah, yang ni aku belajar. Okay, kalau kita pakai 50 to 100, kita punya sonar transducer, kita kena ambil HDI L/H9. Okay, yang ni adalah transducer yang kita pakai untuk yang ni lah. Okay, so dia dah pilihan tu. Depth offset ni tak perlu. Water temperature, okay, dalam bentuk itulah, Celsius dan juga meter lah. Okay, alarm, okay, nak alarm setting. Siren enable on, okay, setting. Kita setting untuk apa? Shallow water, off, on, top on. Nah, deep water, kita boleh tengok pula berapa meter kita nak set dia punya. Nah, no GPS fit. Kalau GPS tak ada, kita nak bagi alarm biar ada. GPS tak ada, masa tu tiba-tiba GPS tak ada, dia akan alarm bunyi lah. Water temperature, anchor, waypoint radius, arrival pun dia ada bagi. Macam kita buat waypoint, point kat mana kita nak pergi sampai, dia akan menyala. Voltage pun sama. Tu setting korang sendiri boleh buat. Okay, kita tekan pangkah, back balik. Okay, units. Okay, kita nak tukar kepada KPH, speed, distance, small, meter kita pakai. Okay boleh speed, KN lah, okay lah, tak apalah. Altitude meter, heading, degree meter, temperature C, okay, semua dah. Okay, ni simulator. Ini jangan usik sebab dia akan pergi pada simulator macam mana dia orang display dekat kedai. Ini untuk display dekat kedai saja. Okay, so kita pangkah balik, kita pergi page. Ini untuk chart, yang ini untuk sonar, yang ini untuk down scan, yang ini untuk split screen untuk chart dengan sonar. Yang ini chart, sonar dengan down scan. Aku biasa pakai sonar down scan. Sebab apa? Yang nak pergi tempat tu, aku hanya pakai chart saja. Bukan tu. Okay, so ada lagi satu setting, kita pergi kat sini. Contohnya kita tekan butang off tadi, power kat sini, kita boleh pergi setting balik. Ini nak power off ataupun nak standby, nak jimat tenaga, kita standby saja. Kita tahu tempat kita nak pergi kan, kita pergi je tempat tu. So jadi kita buat standby, bila sampai tempat tu kita on balik. Okey, yang ni feature yang terbaru dekat sini, yang ni stop sonar ataupun on sonar. Ni kalau kita okey, bila kita dah on, dia akan keluar screen macam ni lah. Okey, kita lari sikit daripada silau matahari, lebih kurang macam ni. So sampai sini kita just tekan accept, enter.
Okey, bila dia keluar sini dia akan tanya kita nak register ataupun tidak kita punya apa ni, kita punya device ni. So kalau yang nak ada warranty, elok register lah online dekat Lawrence punya website, ataupun boleh skip. Okey, kita boleh skip, remind me later. Okey, enter. Okey, so sekarang ni apa kita nampak? Sini stop. Sini ada pathway lah. Oh, so yang ni yang sonar punya. Okey, kita senang je. Pergi dekat setting. Kita pergi page ni. Setting, atas, setting, enter. Okey. Kat sini kita boleh tahu sistem kita macam mana. Language kita nak English US, boat setting kita boleh setting kat sini. Contohnya ni dekat boat land, kita punya kayak lebih kurang dalam 4.3 meter. So kita adjust sini, enter. Kita buat kosong. So okey. 4. Enter. 0.3 ataupun 0.2 boleh juga. Okey. Okey. Bot drop, maknanya kita punya hole bawah tu kan lebih kurang 1 meter je, sebab paling kecil pun desimal dia 1 meter. So sini kita buat 0.1. Okey. Okey. Kita pergi pada boat width. Lebar boat kita, lebar kayak lebih kurang dalam 35 inci, 36 inci, 37 inci itu paling besar lah. Jadi sekarang ni kita buat 1 meter juga sebab desimal dia paling kecil sekali 1 meter. So, turun sini. 0.01. Okey. Okey. Boat height kita, beam kita lah, beam sisi kita tu biasa ada yang tinggi sekaki, ada tak sampai satu kaki. Macam Leo aku tak sampai satu kaki sebenarnya, dia lebih kurang dalam 6 inci lebih ya. So kita buat 1 meter sebab desimal dia paling kecil sekali 1 meter. 0.01. Okey. Enter. Okey, turun sini kita save. Okey. Text size normal, key beeps loud. Okey, yang biasa di key beep tu kita nak beeping untuk ikan ke, beeping untuk air cetek ke, dia boleh lah. Ni kita nak set time. Local time, kita kena set lah. Sekarang ni pukul apa? Sekarang dah pukul 7 ke apa semua kan. Set apa boleh lah. Okey, kita turun pada PM. Okey, sekarang aku buat petang ni dah 6.41 lebih kurang lah, dan 6.50 ni dapat satu. Okey, 12 hour. Kita dekat kepada DD Malman. Okey, enter. Okey, save. Alright. Okey, kita sambung balik dari azan. Bagi laluan azan. Okey, yang kat sini kita dekat yang masa kita tekan butang off tadi, dia akan keluar option dekat sini. Dia akan keluar option dekat sini, macam ni lah option dia. Dia akan keluar. So kat sini kita boleh nak standby kan dia. Ni yang belah kiri sekali ni. Ini kita nak off dia. Okay. Night mode. Kalau macam kita nak buat night mode kan, kita pergi try buat night mode, boleh tak? Korang silau tak? Okay. Enter. Sekejap. Itu brightness. Okay, night mode. Okay, korang akan nampak lah night mode dia macam ni. So yang bawah sekali ni untuk registration, yang ni untuk okay, yang ni yang aku nak cerita tadi, stop sonar. Ini adalah ciri-ciri keselamatan yang ada pada model 50-200. Jadi kalau kata kita tak, kita keadaan kita punya sonar ni kat atas macam ni, so kita tak nak sonar kita panas, kita offkan dia punya sonar ni kat sini. Kalau kita letak dalam air, barulah kita tekan sekali lagi on, barulah dia bezel dia macam ni lah. On, off. Okay, itu off, yang ni on. Macam tu ya. Okay, ni untuk lock sonar. Kita ni dia punya lock sonar ni, kita nak lock macam mana dia punya apa, orang kata history dia. And then ini edit overlay. Yang tu kita tak boleh pergi lagi sebab kita tak on sonar, kita tak boleh pergi overlay. Then ini pun nak adjust split pun kita tak boleh sebab kita off sekarang ni.
Okey. Kita tengah pangkah. Kita pergi pada chat. Enter. Tak nampak kita duduk mana. Aku duduk kat depan rumah ni. So kita tekan ni tolak kat mana tak tahu ni. Oh, jauh daripada sungai punya. Okey. Alright. Okey, ni rumah aku. Sekarang kita duduk sini. Yang belah atas ni utara. Okey. Ha ni sungai-sungai mana kita nak pergi ni. Ha sini semua ada nampak. So kita tolak lagi sikit. Okey. Ha contohlah. Ha ini ada ring kat sini. Tempat aku selalu aku main dia akan tanda bulat kat kawasan tu. Contohnya lah kita buat satu ni. Cruiser kan. Cruiser. Ha. Aku nak pergi air ni. Air takat 23 meter ni. Air takat 23 meter ni aku nak pergi sini. Okey. Kalau nak pergi situ kita tekan dekat sini. Okey, enter. Okey. Kita go to cruiser, enter. Okey. So kita pergi. Bila sampai sini, dia akan menyala. Dia akan bagi tahu kita dah sampai tempat tu. Ah, macam itulah lebih kurang ceritanya. Okey. Okey, kita boleh clear cruiser kan macam tu je. Nak tambah cruiser kita tak clear cruiser kat sini. Okey. Ah, macam itulah. Okay, kita cerita pasal yang ni untuk buat page dia kan. Contohnya lah aku tak ada yang tiga page tu punya split screenshot. Okay, kita enter kat sini. Okay, kat sini kita nak ada apa? Contohnya kita nak cat satu. Okay. Okay, kita ambil cat. Enter. Okay. Tambah lagi sonar. Okay, tambah down scan pula satu lagi. So dia akan jadi tiga macam ni. So orientation dia kita boleh tengok orientation dia macam mana. Kita nak macam ni ke, besar belah kiri, melipat dua ni, ataupun kita nak duduk kedudukan dia macam mana. Kita nak duduk macam ni ke. Okay, ni sonar. Ni sonar, ni down scan, ni chart kat bawah. Ataupun kita nak duduk dalam keadaan sisi macam ni. Okay. Kalau kita dah settle benda ni, kita tekan save. Okay, enter. Dia akan keluar page tu balik. Ini stop sebab aku tak on kita punya apa transducer. So yang ni ada, chart tu ada. So macam tu lah lebih kurang untuk setting buat page kita. Macam mana kita nak page kita. Tapi most of the time aku akan pakai page hanya sonar dengan down scan saja. Bila sampai port lah. Mostly port ni aku akan buka satu page untuk pergi waypath ni. Untuk pergi tempat nak pergi mana apa semua. Dan aku keluar page balik, aku masuk kat page yang dua page ni saja. Itu yang senang nak tengok ikan. Okay guys, belum aku terlupa. Tadi kita dah setting untuk sonar tadi. So sekarang kita pergi set, kita dah pilih sonar jenis apa tadi. Jadi sekarang ni kita enter dekat page tadi. Kita tekan page belah atas ni. Kita pergi pada page sonar. Kita enter. And then kita tekan enter sekali lagi. Sekarang ni memang stop lah sebab kita dah off. Aku dah off kan kita punya transducer. Memang tak dapat lah. So sekarang ni dia ada. Dia ada tulis itu mode custom. Mode custom. Sini. Range auto 8 meter. Frequency. Sensitivity kita buat auto. Tapi yang dekat frequency ni sebenarnya. Hint dia kita kena buat 200 kHz. Okay, kita enter kat sini. Kita tengok sini dia akan ada 83, 50, high chirp, mid chirp, low chirp. Jangan pilih. Kalau nak gambar yang terbaik, ini tips dia, 200 kHz. Enter. Okay, kita back balik. Pangkah. Okay, kita pangkah balik. Okay, so bila kau atas air, kau pakai 200 kHz, InsyaAllah tukun tayar tu akan nampak bolak-bolak macam donat lah. Memang cantik lah dia punya nampak dia tu. Okay guys, itu je lah untuk penggunaan dia. Sangat-sangat mudah. And then untuk teknikal yang lebih mendalam lagi, kita ada teknikal support daripada Mantari dan juga Zafri Fauzi, yang daripada Simret. Jadi both of them memang sangat membantu. Dan nak ucapkan sebanyak-banyak terima kasih kerana memberi peluang pada saya menggunakan Lawrence ni. So okay guys, harap korang
harap korang okey lah dengan video ni. Walaupun tidak dapat tengok ikan, tapi aku rasa sebelum ni pun kau ada dua video yang tidak melibatkan ikan. Tapi bolehlah cek-cek sebab ada info-info yang sebelum tu pergi dekat Kelang untuk ambil kayak. And then yang keduanya pasal PD water spot. So okay guys, bila kita nak off senang saja, kita tekan butang power ni, dia akan keluar balik macam ni. Kita ambil power off, tekan enter saja, dia akan off dengan sendiri. Alright. So okay guys, itu saja video untuk kali ini. Tapi kita tetap dengan kita punya style, 2 minggu sekali kita buat giveaway. Jadi saya akan open untuk satu peneka yang paling tepat sekali. Okey. Siapa yang boleh teka model Lawrence ni, maksimum kedalaman dia boleh scan berapa? Maksimum kedalaman dia boleh scan berapa meter? Okey. So, terima kasih kepada Zafri dan juga Samsul Batan daripada Remarine dan juga Simrad kerana beri saya peluang untuk menggunakan Lawrence model ini. And then pada korang yang berminat dengan Lawrence ni, boleh terus contact dia orang. Aku akan letak dia orang punya profile dan juga contact number dekat video description nanti. And then untuk technical punya soalan, korang boleh drop down dulu. And then mungkin dia orang akan komen lah, sebab dia orang akan tengok video ni juga. Okay guys, terima kasih semua kerana luang masa untuk tengok video saya kali ni. Stay safe sebab monsoon dah ada. Hari ni pun tak turun sebab kena ribut. Apa-apa yang korang kena terkurung dekat rumah ke apa semua sebab PKP apa, bersabar. InsyaAllah ada kebaikan dia. So hopefully mana yang boleh cari duit sendiri, alhamdulillah carilah duit sendiri. Okay, aku pun memang ada buat grab apa semua tu gini, ada buat grab food apa semua kan. So hopefully kita semua selamat, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.